Ya, kalau sudah bingung cari nama buat adik bayinya sebentar lagi lahir, Bunda bisa pertimbangkan nama Ica. Ica merupakan nama anak perempuan bernuansa keren dan simple yang berasal dari bahasa Hindi. Di video ini, kita akan membahas variasi nama Ica, arti nama, sifat dan karakter, serta contoh rangkaian nama. Tonton sampai selesai biar Bunda dapat info lengkapnya. Setelah membahas arti nama, Sebelum membahas arti nama, Bunda tahu nggak Ica merupakan nama yang cukup populer loh. Dalam volume pencarian di ruang Bunda, Ica berada pada posisi 397. Jadi, nama ini lumayan banyak peminatnya. Apabila Bunda tertarik untuk menyematkan nama ini, ada beberapa variasi penulisan yang bisa dipertimbangkan. Contohnya, Ica, 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 dan Eca. Inspirasi rangkaian nama akan kita bahas di bagian akhir. Ica merupakan nama dalam bahasa Hindi yang biasanya digunakan untuk anak perempuan. Nama Ica ini berasal dari kata Icha yang memiliki arti keinginan dan harapan. Selain itu, sapaan ini biasanya dijadikan sebagai panggilan untuk beberapa nama lainnya, seperti Alisa, Clarissa, Risa, dan lain sebagainya. Dengan ketenaran nama Ica, ada banyak tokoh terkenal yang memiliki nama ini. Salah satunya adalah Ica Nabilah, aktris, model, dan selebgram Indonesia. Selain itu, siapa lagi ya tokoh ternama lain yang bernama Ica? Simak terus untuk mendapatkan infonya. Lalu bagaimana dengan sifat dan karakter nama Ica? Kita akan bahas berdasar studi numerologi Pythagoras. Metode ini menetapkan angka tertentu untuk setiap huruf dari 1 sampai 9, lalu terus dijumlahkan hingga menjadi satu digit angka atau 11, 22, 33. Berdasarkan studi ini, Ica memiliki jumlah angka 21 yang jika dijumlah 2 ditambah 1 sama dengan 3. Nama dengan jumlah angka 3 memiliki kepribadian yang kreatif dengan karakter positif seperti ekspresif, ramah, artistik, riang, dan optimis, dan karakter negatif seperti tidak fokus, tidak realistis, terlalu kritis, moody, dan tidak disiplin. Sebelum lanjut, tulis yuk di komentar jika memiliki nama Ica atau tertarik untuk memberikannya pada si kecil. Biar Bunda makin yakin, ada banyak tokoh penting dan populer yang bernama Ica, di antaranya Yunisa Ica. Gadis bernama asli Yunisa Umirtuningsih ini adalah aktris dan model Indonesia. Alisa Sobendono atau yang memiliki nama panggilan Ica adalah seorang aktris yang membintangi sinetron Inikah Rasanya di tahun 2003 hingga 2005. Ica Nabilah, wanita bernama asli Asiah Nabilah Edison ini adalah aktris yang membintangi sinetron Dari Jendela SMP di tahun 2020. Selanjutnya, ada beberapa contoh rangkaian nama depan, tengah, dan belakang yang bisa jadi inspirasi. Untuk nama depan misalnya, Ica Evelyn Kaliana, putri cantik yang punya banyak harapan. Ica Haifa Kalenka, putri cantik yang ramping, keinginan dan harapannya Tuhan kabulkan. Ica Hairunisa Iswara, wanita yang baik yang kelak menjadi pemimpin dan keinginannya selalu dikabulkan oleh Tuhan. Untuk nama tengah misalnya Alima Ica Dania. Alima artinya berpendidikan atau intelek, Ica artinya keinginan dan harapan, serta Dania artinya Tuhan adalah hakimku. Jamia Ika Elvina, wanita yang cantik rupawan, ramah dan harapannya selalu dikabulkan Tuhan. Yudita Ica Basava, wanita yang putih bersih dan senang memuji, serta keinginannya selalu dikabulkan oleh Tuhan. Bunda juga bisa menggunakan Ica sebagai nama belakang, misalnya Safia Friska Ica, teman yang baik dan penuh energi serta harapannya selalu dikabulkan Tuhan. Danita Humaira Ica, dewi kecantikan yang pipinya kemerahan dan selalu memiliki harapan positif. Syakila Fadilah Ica, wanita yang berkepribadian bagus, cantik, baik, berbudi luhur, dan mempunyai harapan yang baik. Apakah Bunda punya ide rangkaian nama Ica yang lain? Coba yuk tuliskan di kolom komentar.